Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Apa masalah ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional ini? Masuk dewan masih lagi bermimpi, masuk dewan masih lagi tidak bersiap sedia dan sebagainya. Inilah yang berlaku sebentar tadi ya, apabila ahli parlimen Perikatan Nasional bermimpi masuk parlimen, sahabat-sahabat semua, sehingga speaker terpaksa mengingatkan beliau, barulah beliau tersedar daripada mimpinya. Wow, ini satu yang amat-amat memalukan. Jadi apa yang berlaku? Saya ingin membawakan anda, sahabat semua, untuk menonton. Dan anda nilailah sendiri standard ahli parlimen pembangkang sebegini rupa. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama. Baik, saya jemput Datuk Wira, Dr. Ku Abdul Rahman bin Ku Ismail, Kubang Pasu. Terima kasih Tuan Tan Sri Yang Dipertua. Kubang Pasu ingin mengucapkan tinggi tahniah kepada kerajaan di atas inisiatif bagi memperluaskan kluster ataupun hub. Kubang Pasu cuma tak sebut soalan nombor berapa? Soalan nombor 8. Terima kasih. Silakan, Menteri. Belum baca lagi. Tak pergi. Oh, kemudian. Hari ini bukan Minister's Question Time. Ya. Dia lompat selangkah nak pergi tuan tambahan. Hari Selasa dan Khamis. Minta maaf. Okey, Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Kubang Pasu yang sentiasa minat berkenaan dengan sektor E&E, terutamanya sektor semiconductor. Pembangunan industri elektronik, electrical dan elektronik E&E sebelum ini lebih cenderung kepada pelaburan swasta, di mana kerajaan memberikan kebebasan dan bantuan kepada syarikat-syarikat berkaitan untuk membuat pelaburan. Namun dalam konteks semiconductor telah menjadi komoditi strategik. Kerjasama strategik dari semua pihak dan fungsi koordinasi kerajaan amat diperlukan. Bagi tujuan tersebut, kerajaan melalui MITI telah mengambil pendekatan proaktif di dalam membentuk ekosistem semiconductor dan E&E yang mampan melalui kepimpinan dasar dan kerjasama strategik di antara pihak kerajaan dan swasta dengan menubuhkan pasukan petugas strategik semiconductor kebangsaan pada bulan Februari tahun ini. Selepas itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga mengumumkan National Semiconductor Strategy pada bulan Mei. Ini adalah usaha kerajaan untuk menentukan dan juga membantu syarikat-syarikat supaya kita boleh menubuhkan dan membangunkan industri semiconductor negara ini dan mengukuhkan ekosistem sedia ada di samping menjadikan rantaian bekalan industri E&E atau semiconductor yang lebih mampan dan berdaya tahan. Justeru itu bagi memajukan wilayah utara Semenanjung Malaysia, khususnya di kawasan Kulim, Kedah, Pulau Pinang dan Perak sebagai kluster utama bagi industri E&E, kerajaan telah merangka beberapa perancangan dan strategi yang komprehensif seperti berikut. Pertama, menyediakan kemudahan bertaraf antarabangsa yang lengkap di Taman Teknologi Kulim di Kedah. Kedua, projek Kerian Integrated Green Industrial Park di Perak yang sedang dibangunkan. Dan ketiga, MAIDA juga telah menubuhkan unit Taman Perindustrian Industrial Estate Unit untuk memajukan dan juga memastikan dan memantau prestasi taman perindustrian di seluruh negara. Dalam usaha memperkukuhkan inovasi, kerajaan juga komited untuk membangunkan pusat penyelidikan dan inovasi di utara, wilayah utara, terutamanya dalam segmen R&D. Langkah-langkah yang diambil ini mencerminkan komitmen berterusan kerajaan untuk memastikan pembangunan wilayah utara sebagai hub E&E negara serta meningkatkan daya saing Malaysia dalam sektor ini di peringkat global dan juga dalam masa yang sama dapat mewujudkan peluang pekerjaan bernilai tinggi untuk rakyat tempatan. Terima kasih. Baik, Kubang Pasu. Soalan tambahan Tan Sri Yang Dipertua. Silakan. Kubang Pasu ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada kerajaan di atas inisiatif bagi memperluaskan kluster ataupun hub utara industri E&E. Ini kerana ini mampu menarik lebih banyak pelaburan bagi hub E&E Semenanjung Malaysia. Kulim khususnya Taman Teknologi Tinggi Kulim dan Pulau Punang sudah mempunyai E&E
industri ENI masing-masing 30 tahun dan 50 tahun. Penang 50 tahun, Kuala Tech Park 30 tahun. Dan kedua-duanya menunjukkan kejayaan ataupun yang amat cemerlang sekali. Sehinggakan nilai pelaburan 2023 575 bilion ringgit. Baik, soalan ke Puan Basu ialah... Dan baru-baru ini, tahun 2023, Yang Berhormat Perdana Menteri Pertuanan telah mengumumkan dalam pembentangan belanjawan bahawa Kirian Perak akan dibangunkan sebagai ENI Hub dimasukkan dalam zon utara. Soalan yang pertama, Tan Sri. Apakah status semasa kawasan pembangunan projek kawasan industri tinggi khususnya Kerian yang Pulau Pinang Kulim dah okey, dah berjalan, dah berlari. Bilakah ianya bersedia untuk menerima pelaburan? Keduanya, berapakah keluasan tanah yang terlibat dalam pembangunan ini? Berapakah jumlah kos yang akan ditanggung oleh kerajaan pusat? Adakah kesemua-semua aspek tanah telah diselesaikan seperti tukar jenis tanah daripada pertanian kepada industri kerja-kerja tanah? Kuban Pasu dipahamkan bahawa kawasan yang dipilih di Kerian menghadapi masalah tanah mendap disebabkan oleh ianya di kawasan sawah padi dan juga kelapa sawit. Siapakah pemaju yang terlibat dalam pembangunan projek ini dan berapakah jumlah kos pembangunan? Adakah kerajaan mitibah hasrat supaya Kerian industri teknologi ini diberikan pengkhususan bidang-bidang tertentu supaya ia tidak bersaing dengan Kulim Halik Tahatik Park dan juga Pulau Pinang? Macam-macamlah, front end, back end dan sebagainya. Terusnya, apakah sasaran nilai ekspor yang akan dikeluarkan oleh kluster ini di masa-masa akan datang, 5-10 tahun akan datang? Apakah kaedah yang disanakan oleh MITI bagi membangunkan, ini penting, membangunkan SME tempatan sebagai supply chain ENE zon utara? Kita tak boleh mengucap begini, YB. Soalan, sila menteri berjawab beberapa soalan. Kalau boleh semua lah. Saya hilang count dah. Tapi banyaklah. Sekarang ni macam menteri jawab. Macam tilam menteri tak ada. Timbalan menteri ni memang pandai dia boleh jawab. Baik. Sila jawab, menteri. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Kubang Pasu. Nampaknya saya kira mungkin ada 10 soalan sana lah. Yeah. Saya akan bagi butiran secara bertulis untuk kebanyakan soalan itu. Tapi untuk makluman yang berhormat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan projek KIGIP pada bulan Ogos. Dan projek ini diusahakan oleh Samdabi. So diusahakan sebagai satu projek oleh Samdabi sebagai GLC dan GLIC. Pandangan kerajaan ialah KIGIP tidak bersaing dengan Kulim atau Pulau Pinang kerana kluster lebih, kalau kita ada kluster yang lebih kuat, kluster dengan ekosistem dan dengan rantaian bekalan yang lebih kukuh dan lebih dekat berhampiran, maka kita jadi satu kluster atau ekosistem yang tidak boleh diabai di sedunia. Malaysia adalah pengeksport ke-6 semiconductor di seluruh dunia, dan kalau kita ada ekosistem dan rantaian bekalan yang lebih kuat, lebih kukuh, ini akan memberi manfaat kepada negara untuk jangka panjang. So, yang lain saya akan jawab secara bertulis. Terima kasih, Tan Sri. Baik, terima kasih. Saya jemput Kuala Pilah. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri, Dr. Speaker. Seperti mana yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri sebentar tadi, Malaysia merupakan pengeksport semiconductor ke-6 terbesar dunia. Soalan saya, sejauh manakah pembangunan wilayah secara berkluster mampu memberi faedah lebih besar berbanding memberikan peluang yang seimbang terhadap wilayah-wilayah lain, seperti apakah usaha kementerian bagi menarik pelaburan berkualiti untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan utama pelabur di rantau ini? Terima kasih. Baik, Menteri. Terima kasih. Kerajaan akan cuba memberikan peluang kepada semua negeri, tetapi ini bukan sahaja keputusan kerajaan tetapi juga keputusan pengusaha atau pelabur. Untuk pelabur-pelabur asing yang datang, memang mereka memerlukan ekosistem dan mereka memerlukan rantaian bekalan yang lebih dekat supaya dia ada, dan ekosistem di kluster utara ini telah mengambil masa 50 tahun untuk diwujudkan. Maka untuk negeri-negeri lain, kalau semiconductor mungkin perlu masa untuk membangun ekosistem dan juga membangun rantaian bekalan. Tapi kerajaan cuba bukan saja secara ada industri-industri secara vertikal
vertically linked to global, tetapi kita juga harap boleh dapat R&D dan dapat inovasi tempatan supaya teknologi yang kita perolehi melalui ekosistem di kluster utara ini boleh juga membantu industri-industri lama, yang lain seperti industri semiconductor yang kita teknologi yang kita perolehi ini boleh juga bantu sektor pertanian, boleh juga bantu sektor otomotif supaya kita horizontally boleh membangunkan industri kita secara keseluruhan. Terima kasih. Baik, saya jemput Tuan Hassan bin Saad Baling. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 9. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tuan Sri Yang Dipertua. Alright guys, so itu dia sebentar tadi Kubang Krian. Betul kah dari Kubang Krian? Memalukan sudahlah bagi soalan tambahan. Dia pula berceramah, dia pula macam seakan-akan jadi menteri dan sebagainya. Aduh, apa sudah jadi dengan ahli parlimen daripada pembangkang PAS Perikatan Nasional ini? Sangat-sangat memalukan sahabat semua. Ditanya bagi soalan, ya dia pula berceramah. Dia apabila berceramah, disuruh berhenti, dia pula teruskan. Aduh, apakah malamnya nasib rakyat yang memilih ahli parlimen seperti ini? Jadi, apapun sahabat semua, sekiranya Anda memberikan seberang komen, pandangan ya berkaitan dengan isu ini, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nopo Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.